kita udah sampai di Istanbul, terus ternyata ada ini buat apa ngantrinya, jadi buat khusus buat keluarga, jadi bisa lebih cepet, nggak yang itu yang normal, yang ini yang keluarga, jadi spesial gitu. Oke, sekarang kita ke internasional dan mau masuk ke airport yang di Istanbul internasionalnya. Tadi kan kita domestik keluar dulu, abis itu baru pindah ke sini. Nggak terlalu jauh sih sebenarnya, deket banget. Oke, udah sampai sekarang. Jadi itu yang 0 sampai 5. Jadi karena Attila punya ini, jadinya ada Attila, jadi kita bisa lewat sini khusus. Jadi ini juga khusus gitu loh. Jadi kita udah lewatin polisinya yang kayak imigrasinya, sekarang kita mau lewatin security-nya. Attila udah ngantuk. Dia minta itu apa namanya, kumhaus. Kolam pasir. Gimana, kita lagi di airport. Bak Attila, lewat. Ngantuk dia sebenarnya udah, capek banget. Tadi sih masuknya untungnya security juga segala khusus buat anak-anak, jadinya nggak masalah. Jadi kayak kita santai-santai, terus juga aku bawa susu, bawa air, nggak masalah karena ada anak kecil. Jadi itu juga di-declare aja berapa banyak. Terus aku bawa yogurt juga buat Attila, dan itu semua lolos. Jadi yogurtnya ada 4 segala, semua lolos. Walaupun cairan, karena bawa Attila, jadinya gitu, bawa anak jadi bisa bawa cairan kalau naik pesawat. Ngantuk tuh dia, tapi masih denial gak mau bobo Attila. Jadi seperti yang sudah vlog sebelumnya, yang vlog New York kan saya kasih lihat juga airport. Ya gak ada yang berubah lah, airport Turki begini aja, banyak orang, rame. Anakku sudah mengantuk. Kita masih ada kayak 3 jaman, 4 jaman lagi di sini, harus nunggu sampai pesawat yang ke Indonesia. Semoga juga gak delay, jadinya bisa langsung naik. Jadi Attila tidur, saya juga ngapain bingung, saya juga ngantuk sebenarnya. Kali ini kita berdua aja ke Indonesia, naik pesawat. So far sih gak masalah sih, Attila kayak bye-bye aja. Cuma masih excited kan yang pertama kali. Cuma pas tadi pas kita security yang kedua, dia kayak aku gak mau naik pesawat lagi, udah selesai. Mungkin kayak yang pertama tuh kayak lumayan kayak lama banget soalnya. Terus udah gitu, tadi kan kita stroller kita ini yang gede nih, jadi gak bisa masuk kabin kan. Itu juga lumayan masalah sih tadi. Bukan masalah sih, jadi kayak nunggu lagi gitu. Jadi kayak tadi, dan itu tadi kita gak siap baju, artinya gue tipis, jadi pakai jaket doang. Tadi lumayan dingin dan lagi kenceng banget anginnya, jadi kayak semoga sih nggak masuk angin, tinggal diboreh bawang ya ntar di Indonesia ya. Begitulah kira-kira. Doain ya Attila sehat-sehat. Aku sebenarnya agak-agak deg-degan soalnya kan iklimnya beda, terus semuanya tuh beda gitu loh, dan Indonesia kan juga lagi banyak wabah, lagi banyak yang sakit juga anak-anak, jadi kayak lebih serem aja sih Attila gitu. Atau juga soal di sini juga, di Turki juga agak sakit juga gitu. Jadi deg-degan aja sih. Semoga sih sehat-sehat. Doain ya. Oke, Attila sudah mengantuk. Mari kita lihat. Bye-bye dulu dong. Mama udah ngantuk ya. Oh, bye-bye. Thank you Attila. Taman Buyus. Taman, kita cari kolam pasir ya, ada nggak ya? Attila lihat ya, ada atau nggak. Kalau ada bilangannya ya. Oke. Okay. Ini juga ada toiletnya khusus buat family. Jadi tadi ada kayak tangga gitu buat Attila pipis, jadi lebih nyaman. Oke, okay, kita udah ke WC. Itu Jakarta baru dikasih tahu ntar gate-nya tanggal jam 1. Jadi kita pesawatnya jam 2.40. Gordon lah. Kelihatan enggak? Gordon lah. Attila minum apa? Susu ya? Tadi ada susu, ada susu pisang gue udah diminum. Ini sekarang susu biasa. Dijilat sama dia. Terus di tas kita ada lagi kayak air putih, terus yogurt gitu. Jadi tadi kelewat aja sih, soalnya bawa anak jadi boleh bawa. Mangki makan apa? Pisang. Mus. Bener nggak? Mus bener, pisang, banana. Mangki makan itu nggak? Jerami. Siapa yang makan jerami? Buya.
Ah, benar. Ah, carrot iyo mah aja ba. Ola biler deh mah. Ah, rabbit iyo bono. Ah, siapa yang makan? Buya, panda. Ah, panda makan apa itu? Panda makan apa? Bambu ya? Buya. Udah nih ayo. Udah nih. Ah, biji-bijian ya? Ati lagi di mana sih? Ati tadi ucaknya gimana ucaknya? Bagus enggak? Rose Garma. Nah, tamam. Nunggu lagi Atila ya. Rame kali ini. Pesawatnya nunggu juga udah rame. Rame. Rame ya. Askal the Indonesia get just be stop. Belos, Tere. Tamam. Bye-bye. Bye-bye, Ma. Atila belum bobo-bobo nih. Tere. Udah ngantuk belum? Yo. Belum? Oke. Ntar kita mau kasih ininya lagi di depan, di sebelum naik kita kasih strollernya lagi. Uikun dia mau di mati lah. Uikun yuk mah? Ah lo 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 lo. Uikun dia mau di mati, hati jatuh, hati jatuh lo kan, pelan pelan. Aha. Ucak ya? Ucak mah? Ucak Binjas, Ucak Binjas bak Jakarta, Jakarta. Aha, Jakarta. Atilah. Sabar, sabar, sabar. Hadi. Masih lanjut Atilah. Terus maju, terus mundur, maju, maju, maju. Terus, terus. Atilah. Terus, terus maju terus. Atilah, Atilah. Kita mau kemana? Udah naik pesawat ya? Kita udah naik pesawat, kawan-kawan. Terus. Kita udah naik pesawat. Aha. Iya. Evet, evet, bizim. Evet, evet, lurus. Bizim, bizim. Nah, ini kita udah di pesawat mau ke Jakarta. Akhirnya masuk juga. Atilah belum tidur-tidur dari tadi. Wow ya. Jadi berharap dia akan tidur selama di perjalanan. Semoga. Capek sih pasti dia. Ngantuk cuma kayak denial, masih excited juga kan. Jadi kita kebetulan kursi kita yang 2 doang. Jadi sebenarnya pada 3-3. Jadi biasa 3-3-3, tapi kalau paling belakang tuh yang di pinggiran dapat 2. Jadi ini 2, enggak ini 2 belakang 2. Kita duduknya menurut. Kita udah mulai mengantuk. Atilah, ini apa? Ini dapat dari siapa Atilah ini? Turkish Airlines dapat. Acima suruh buka. Itu apa Atilah? Atilah, kenapa misalnya? Oh kamera. Atilah itu apa ya? Dapat apa sih Atilah dari Abi? Abi ada apa lagi? Coba ambil. Oh, ini. Sekar. Oh, nama sekar jangan sim deh. Ini mah bodoh. Lucu banget ini, dapat ini, dapat apa kayak ini. Ada dapat apa? Oh, ada boneka, ada pesawat. Dapat ini juga apa istas gini. Isinya kayak sendal gitu, lucu sih, gemes. Aci mah boleh, gue sterim mah. Arkada selalu gue sterim mah. Headset buat anak-anak.
Sundanya lucu deh. Tadi dari Ismi kita masih boleh pangku, di sini nggak boleh pangku katanya. Jadi hatilah duduk sendiri. Mana ini pakai seat belt. Antum dah mainan. Ngantuk dia sebenarnya harusnya belum tidur. Ah, kakinya kenapa dia begitu? Belum lupa itu mufakat name yang kayak izin dari bapaknya buat pergi itu ternyata nggak perlu gitu, nggak ditanyain pas di imigrasi, jadi aman-aman aja kalau nggak bawa sebenarnya. Tapi kalau mau cari aman ya dibawa aja gitu, karena kalau pergi tanpa bapaknya gitu biasanya kadang butuh izin gitu loh. Ada kalau kita sih saya bawa mufakat name karena takut ntar ditanya atau gimana, ntar dikira nyolong anak orang gitu loh. Padahal anak sendiri. Udah mau tidur nih. Sebenarnya katanya nggak boleh tidur sih kalau misalnya pas lagi kita mau terbang, karena takut kupingnya sakit. Tapi udah ngantuk banget akhirnya. Jendela mau lihat awan tapi masih pada tidur.
berakhir jadi harus dimengucap lah. Thank you.
apa? Hitung dulu, makanya hitung dulu. Hitung dulu coba. Eh, jorok kah kayak gitu? Hitung dulu, hitung dulu. Aneh, aneh aja jam. Hatilah. Ayah enggak dengerin aneh ya. Kotor ya gitu, hatilah. Sekarang hatilah buat apa sih nih? Cilek.
engine loh. Suara engine yeah. Bukan? Bukan. Suara apa dong? Orang gelion. Ah, orang gelion. Ah, wings mah, bunyi wings mah. Ada di luar ada apa sih awan enggak? Goyang-goyang pesawatnya ya.
kiss you? Baby let me. Turun ke bawah kita katanya tante. Ah, lihat ada apa ya udah? Ini urus ama ya bos ya bos. Roket gibi boleh hemen all day. Ya bos ya bos. Pelan-pelan. Cekal mah.
tuh sama nanti tuh jam gelik. Astaga. Agak berhenti. Udah sampai. Atila bekle beniau. Ay, cukup siap yo. Kita udah sampai di Jakarta. Panas, Bo, langsung panas. Terus sekarang kita bakalan ngambil bagasi, imigrasi dulu baru bagasi ya. Tadi stroller juga cepet banget pas kita keluar udah ada strollernya. Uhu. Tira ada di mana ini? Atila udah sampai kita. Atila? Gue kira udah syarda kali ba. Terus harus ada scan gini kayak passport-nya Turki buat pelindung-lindungi, tapi aku nggak punya internet. Orang-orang pada ini, repot. Wow, udah ada kereta api ke kota. Wow, bandara Indonesia gak ada punya itu air. Atila udah nggak sabar mau ketemu Kungko, mau ketemu Daya, mau minta mobil. Yo Atila, cukur. Dia mau ngatur sendiri. Karena kita bawa anak, jadinya juga diduluin. Jadi priority. Jadi sebenarnya bawa anak agak ada enaknya juga sebenarnya. Cepat jadi tadi. Sekarang kita lagi nunggu bagasi, baru satu udah keluar, satu lagi kita menunggu. Kenapa lama atau lagi ya? Hati lah nggak masuk mulut ah, nggak masuk mulut. Oh ya dia kayaknya sedikit. Jadi ini info penting juga, beda kalau dulu kan kita pakai kertas doang kan, itu buat bea cukai no, nggak bawa apa-apa. Tapi sekarang pakai ini, jadi harus diisi dulu, abis diisi ntar dapet QR code, abis itu difoto, ntar buat keluar pas exit. Wah, begitu repot ya, antara enak dan enggak dengan online. Mayer, Atila ini tau udah nggak sabar kan, yuk keluar yuk. Hello. Siapa itu? Hah? Siapa? Ini siapa? Rosgeldenis. Ya udah keluar dulu deh. Yuk. Jalan lah. Apa? Kenapa hidungnya?
Udah ketemu mama si Koko, thank you udah jemput. Atila akhirnya kita pulang. Balik. Udah lepek selepek lepek. Udah ketik. Atila sekarang di mana? Shock ya? Di mana? Mobilnya banyak enggak? Hah? Atila mukanya ada banyak. Ada banyak. Kenapa? Atila mau ngomong Atila apa? Ganti baju ya? Atila bingung ya? Ada gambar apa? Lah, dari tadi pakai baju itu baru sekarang enggak? Ganti baju ya, Atila ya? Kenapa keringetan tadi? Atila bingung, keringetan.